tunjukkan, bangkitkan semangat jiwa kesatria. PSIS, kami kecewa pada saat kita nggak bisa mendukung langsung di stadion itu ya. PSIS ini kalah beruntung ya. Dua gol langsung di babak pertama ini membuat drop kita semua ya. Tapi mudah-mudahan tetap semangat sampai babak kedua nanti bisa mengejar ketertinggalan. Ya begini, kami melihatnya bahwa dalam nonton bareng di Balai Kota ini ada suasana yang luar biasa. Apa itu? Bonek sama panser dan snack ini jadi satu. Kata orang di tinggi sana di Magelang salah satu alasannya tidak boleh ditonton karena takut terjadi kerusuhan. Tapi alhamdulillah mereka hari ini bisa berkumpul dengan baik. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran itu ditepiskan dengan kondisi lapangan pada saat nobar di Balai Kota ini.